Saya tak usah mandi pun. Tapi gane-gane udangnya. Wah, ini kasar sikit. Alhamdulillah. Hari ini spot baru lah mancing. Ini pun baru first time sampai kat sini, area Sungai Dulang, Bagan Datuk, Perak. Hari ini saya bersama dengan Bo. Lama dah tak komplot dengan Bo. Ini kena, hari ni kena berdua. Tapi berdua pun sebenarnya naik sampan solo-solo je lah kan. Saya seorang, Bo pun seorang. So kita orang bawa sampan seorang satu. So sekarang ni berada di jeti Abang Bat. Nanti ni area Sungai Dulang lah. Nanti saya letakkan nombor kontak. Kalau kata ada siapa-siapa yang nak menyewa sampan di sini. Ada bang eh? Sampan banyak bang eh? Sampan ada banyak. Boleh tengok ni. Ada banyak sampannya. So kalau siapa-siapa yang nak datang menyewa kat sini boleh lah. Nanti boleh contact dengan Abang Bat ni. Okay. So targetnya hari ni, targetnya masih lagi sama lah. Masih lagi nak mencari udang galah. Tak habis-habis dengan udang galahnya. Okay. So nak set up barang jap. Enjin pun tak masuk lagi, tak sangkutkan lagi. Lepas tu nanti kita pergi tuju ke spot lah. Nanti papa kan update balik eh. Alright. Enjin hari jadi. Hari ni test enjin hari jadi. Hadiah hari jadi. Hadiah untuk diri sendiri kan, beli. So hari ni kita test lah. Okey. Nanti tengoklah macam mana. Dia punya performance dia okey. Sebab enjin baru kan. Alright, sekarang ni tengah nak menuju ke spot memancing lah. Aku tak tahu lagi lah macam mana. Nampak ramai orang mancing sini. Sini dia punya cara ikat rambutnya lain sikit. Sebab saya pun taklah pula nak membuat research ke apa kan. So sini dia punya rambut dia kena rambut Y. Bukan macam perambut biasa, perambut dua yang biasa tu. Sebab dia kata kalau sekali udang makan, selalunya boleh naik sampai 2 ekor sekali kalau dekat sini. So perambut Y tu dia potensi untuk dapat sekali 2 ekor. Udang memang tengah banyak dekat area sini. So tengah mencarilah ni eh. Tak tahu mana nak dituju. Rasanya ke depan sikit. Semua orang pun main tengah nampaknya. Okay, nanti kalau sampai dekat spot kita update lah. Alright. Alhamdulillah. Lesen. Betul lah guys. Sini eh, bagi kata orang lain padang lain belalang kan. Sini dia punya style makan, kebanyakannya makan senyap tau. Dia tak ada gerak, tak ada tanda apa pun. Dia makan senyap je. Kena rajin check.
Macam saya sebab dah terbiasa nak tengok ujung pancing tu dulu bergerak kan, baru tarik kan. So kat sini tak boleh. Kalau kata dibiarkan aja, umpan confirm habis. So nak kena rajin check. So kalau siapa-siapa yang nak turun dekat sini, ini dia punya tipsnya eh. Turun sini mancing, kena sentiasa check umpannya ada ke tidak lagi. Sebab kadang-kadang dia makan senyap, tahu-tahu dah lekat aja kan. Pesanan tu. Okay, kak, kalau ada apa-apa lagi kan, update lagi. Alright. Alright guys, memandangkan hari ni hari air mati. Air nak test ni. Apa bandarnya ini? Yuk. Bila air mati, udang jadi bersepah kan? So ini nak test ni lah, ubi kayu untuk panggil dia belungguk kat sini lah. So tengok macam mana keadaannya. Alright, akan kejap lagi update balik. Wah, terbaik guys. Sebabnya saya letakkan dekat area. Oh, dia makan lagi. Yang ni sebenarnya ialah ubi kayu tadi. Saya letakkan kat sini. So memang dia panggil udang untuk datang. So nampaknya memang berjaya lah ni. Selalu tengok dekat YouTube je kan, dia orang duk pakai ubi kayu untuk panggil udang. Campak dekat area-area tempat yang kita letakkan ubi kayu tadi. Dan tunggu je dia makan. Memang dia ada. Alhamdulillah. Popai pun popai lah. Penting dia nak makan. Saiz popai ni. Allah. Makan lucu pula. Ini ada saiz sikit. Ini ada saiz sikit. Alhamdulillah. Okeylah, bolehlah. Saiz-saiz besar ni lah banyak kacau. Saiz ni tak besar mana pun. Si gana-gana udang ni. Wah, ini kasar sikit. Alhamdulillah. Makannya orang senyap. Aduh.
Dulu umpan dah habis. Tak nampak dia punya makan ni. Cik ni. Alright guys, hari ni saya mancing pakai dua jenis umpan lah. Satu yang ni umpan udang beras. Ni yang diorang ada yang panggil udang sampah hari ni. Lagi satu saya pakai udang ni lah. Udang saya panggil ni udang pandan. Ada orang panggil apa ke tah tu, geng-geng Melaka tu dia panggil lain namanya. Yang ni belah kiri ni. So yang ni air masin, yang ni yang air tawar ni. Jadi saya pakai dua jenis umpan ni lah. Yang udang air masin ni dia lembut sikit. Yang udang sampah ni, udang beras ni dia sedikit keras. So dekat sini saya cuba dua-dua mau makan. Tapi yang mana lebih mujarab tu Allah alam. Alam ada makan. Jom lah. Alah. Makannya memain lah. Susah juga mancing kat sini. Ikan ni. Kenduri, kenduri. Yang putih ya guys. Kutip-kutip dulu apa yang ada. Apa pula ni? Hai, ikan durian ni. Tu membenam makan. Oh, okey. Ni tadi kita main dekat sungai kecil. Sekarang ni kita nak keluar pula main sungai besar. Tengok. Ada orang kata kalau yang belah-belah sini tadi memang dapatnya saiz kecil-kecil. So kalau ikut pada abang Bat tadi dia kata dekat luar udangnya besar-besar. So nak tengok macam manalah. Ikutlah ada dapat yang saiz apa namanya 300 gram ke 200 gram punya saiz kan. Kita tengoklah apa yang ada dekat belah luar pula. Alright. Nanti kan sampai sana kan baru kita update balik. Okey. Kenduri. Kenduri buang. Wow. Ada saiz, ada saiz. Alhamdulillah. Ada ah. Boleh tahan saiznya. Alhamdulillah. Ya Allah. Terbelit dekat sempit ke? Ini betul-betul rezeki. Rambut terbelit dekat sempit. Terus dia ikut naik.
Macam-macam eh. Aduh. Bosan ni yang banyak kacau. Aduh, saiz dia. Kocik-kocik udang eh. Ya Allah ya Tuhanku, inilah yang banyak kacau ni. Kecil sangat. Ini terlepas balik es. Dah petang, angin kuat. Sekarang ni dengan beralunnya. Tengok. Beralun kuat. So, udangnya rasa main kat belah tengah sebab air kecil ni kan. Cuma ni tak boleh nak parking kat tengah sebab dia punya alun dia terlampau kuat. Jadi tak nampak udang tu makan ke tak makan ke tak tahu kan. Itulah antara cabaran-cabaran je lah. So mungkin kalau dalam bulan 3 ataupun bulan 4, InsyaAllah keadaan angin dah tak berapa nak kuat. Mungkin time tu sedap lah kalau nak main sampai petang kan. So yang ni memang betul-betul nak menghabiskan masa je lah ni. Tengoklah kalau ada, ada. Kalau tak ada, cukuplah setakat rezeki yang ada. Okay, dia hasil boleh tahan lah. Cuma saiz tu tak dapat lah yang besar-besar sebab kalau ikutkan pada Abang Bat tadi, dia kata sebaiknya kalau nak mancing dekat sini kena datang masa air besar. Sebabnya bila air besar, arus dekat tengah sungai kuat. Jadi kita yang mancing ni akan main belah tepi je. Tepi yang dekat dengan tebing. Jadi udang memang dia akan main tepi semua sebab tengah dah terlampau kuat kan. Macam sekarang ni air kecil, jadi udangnya duduk bersepah lah dekat tengah sungai pun ada. Itulah isunya, tak boleh nak parking kat tengah. Itu je lah dengan orang merentang pukat hanyut lagi tadi. So nak parking tengah memang tak boleh. Macam itulah ceritanya. Hey, first time datang sini. So kita pun tak tahu. Jadi sekarang ni kalau lain kali nak datang, so dah tahulah keadaan dia macam mana kan. Patutlah dia orang kata orang kampung sini kalau mancing, dia akan turun awal pagi dan tengah hari biasa dia orang dah balik dah. So kita yang datang daripada jauh ni kalau boleh naklah mancing sampai petang. Tapi rupanya memang tak boleh nak mancing sampai petang. Angin kuat. Okay, nanti kang apa hal kita cerita lagi lah. Cuma macam sekarang ni duk menunggu lah sampai pukul 6 ke macam tu. Lepas tu kang tu naik ke darat lah. Alright, so jangan ke mana-mana. Nanti kang saya update lagi. Okay. Okay. Habislah, tamatlah. So hari ni mancing air kecil, nampaknya banyak udang kecil-kecil je. Kan, adalah, pernah lah dengar kawan-kawan cakap kata kalau mancing air besar, udang besar bas. Mancing air kecil, udang kecil. So dapatlah udang kecil-kecil. Adalah dalam sekilo lebih. Ni hasilnya. Alamak, banyak pula pembarang. Takpelah,
Nanti kang tengok gambar dekat ujung lah, eh, hasil dia macam mana. So okey. Mungkin next time kalau nak turun sini lagi kena tunggu air besar lah. So baru boleh main belah-belah tepi sikit kan. Udangnya belongguk. So apa pun, jangan lupa untuk subscribe. Tolong support sikit. Dan apa lagi nak cakap, eh? Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye bye.